Semua agama kok, nggak hanya ulama. Semua tokoh agama harus dilindungi dari kriminalisasi. Itu normatif banget kok. Itu aja kita telusuri satu persatu, misalnya perlindungan tokoh agama ya, semua agama kok, nggak hanya ulama. Semua tokoh agama harus dilindungi dari kriminalisasi, misalnya itu. Jadi semua tokoh agama. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.